Baik, selamat sore Bapak Ibu, awak media. Pada sore hari ini kami menyampaikan sedikit mengenai pelantikan Wakil Bupati ND yang dilaksanakan kemarin hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Kami menyampaikan bahwa Bapak Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses pelantikan Wakil Bupati ND, mulai dari proses sampai dengan pelantikannya kemarin. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih atas peran serta dari semua pihak. Yang pertama, yang kedua, untuk itu diharapkan dari kita semua agar tidak polemik yang terjadi selama ini untuk segera dihentikan, hari ini untuk dihentikan sehingga proses pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikut diharapkan dari Bapak Gubernur agar Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan konsolidasi dan soliditas di dalam membangun pembangunan terkhususnya di Kabupaten ND dan juga mendukung program-program pembangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin cuma itu saja karena proses pelantikannya sudah selesai dilaksanakan. Untuk itu hanya disampaikan seperti itu dari Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih. Begitu saja ya. Oke. Proses seluruhnya sudah telah selesai dilaksanakan, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kepastian bahwa SK itu tidak ada. Jadi soal pembatalan itu apakah benar atau seperti apa dari jadi itu? Hanya sampai sejauh itu saja disampaikan untuk prosesnya sudah selesai. Berarti kita semua bekerja bersama. Dukungan dari teman-teman sangat diharapkan untuk pelaksanaan pembangunan ke depan. Terima kasih ya.